kudanya aku tahu gunakan yuk kita ikat itu perjalanan aku ke sekolah. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenal. Nah, kita udah sampai ke kelas aku. Yuk, kita atas yuk. Nah, di sini ada dua kelas. Sana Lombok, di sini Bunaken. Ini kelas aku. Kelas aku di Bunaken. Itu lokernya. Ini tempat atas. Nanti kalau mau taruh tas di sini. Ini meja. Nanti kalau kelasnya dipisah boleh pakai meja. Kalau enggak boleh. Yuk, kita lihat tempat lain lagi yuk. Latihan berkuda sama mana? Kalau bisa digabung, bisa dua-duanya. Terus kadang-kadang ini buat les. Nah, tempat tiket itu kelas 6, 5, sama 4. Kalau kelas 3 ada di situ. Kelas 3. Kalau yang ini background SD. SD 1 sampai SD 5. Kita sekarang lihat ampi buat itu buat acara, kalau ada acara ya kayak acara business day atau enggak ada kedatangan tamu ya. Nah, ini bikinan satu ini. Kalau lagi hari Rabu, mereka suka itu
Kami Farming. Nah, ini hasilnya pakai satu juta. Ini kum-kum sama Jamio. Jamio, itu Jamio. Ini anaknya kum-kum, tapi aku lupa namanya siapa. Nah, itu kelantungan. Itu buat kelas 6 sama sampai TK. Ayo kita lanjut ke api. Nah, waktu itu aku pernah disisai di sini 2 kali itu sama perform. Nah, kita lanjut. Ada mini tuh. Nah, ini isinya ada ayam, burung, sama kelinci. Yuk, kita ke masjid. Nah, ini lapangan, tapi kita tutupan mobil. Ini lapangan. Kadang-kadang setiap hari Jumat suka dibersihin ini gara-gara kotor abis hujan. Kadang-kadang kalau outpun juga di sini di lapangan. Yuk, nah, ini masjid. Masuk. Nah, ini masjid. Nah, ini tempat akhwat. Ini tempat ikhwan. Nah, itu sekolah aku. Seru kan? Nanti kapan-kapan datang ke sini. Nanti ketemu lagi. Assalamualaikum. Dadah.